guys, balik lagi channel gue Chris Lukita Channel GSL guys. Sekarang gue mau istirahat kuping dulu guys. Gue mau nikmatin dulu guys suasana-suasana lucu guys dari NCT nih guys. Ini judulnya sih setelah bucin Jeno, sekarang Renjun. Jadi sebelumnya udah bucin Jeno ya guys ya, si Haechan. Dia Haechan atau NCT Zen sih tulisannya begitu guys. Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke, ini dari judulnya kocak banget guys. Tapi kita langsung react aja guys ya, tanpa basa-basi. Kita lihat nih si judulnya setelah bucin Jeno, sekarang Renjun. Dia Haechan atau NCT Zen sih? Lu diulang-ulangnya terus. Oke, langsung guys, ceplok. Oh, ini dari cuplikan apa? Uncut tadi ya, urusan. Halo, apa kabar? Stop dulu. Menurut kalian siapa sih member yang cocok banget sama lagu ini? Oh, lagi ngebahas lagu ya. Kalau aku sih Renjun. Asik. Jatuh cinta. Jadi fan Renjun nih. Haechan. Gue cuma suka-suka aja. Kamu sudah yang FV? Apa nih? Sih, nggak mau ke gap. Mukanya tetap ya, datar ya guys. Nah lo, ada apa ini? Astaga, pengen muntah. Tolong dong, hati-hati. Ada apa ini? Dan juga. TV-nya nutupin guys ya. 20 inch. Aduh, Macintosh digituin guys. Kok gue ngilu ya? Ah, cantik banget. Ih, cucok guys. Cantik banget katanya. Gue mah bareng Renjun aja udah seneng banget. Ini ada apa ya, Haechan ya? Satu. Ah, cantik. Ada satu lagi, Renjun. Ini member NCT Dream bucin Renjun. Di interview sama siapa nih guys? Bucin sebenarnya adalah hal yang menakutkan. Lah kenapa? Betul, sekitar rendah. Ada apa? Aku gak pernah kayak gitu. Oh aneh. Eh, tunggu guys. Itu ini bukan sih Yongke Day6 guys. Ini guys. Apa gue salah lihat guys? Pakai masker soalnya. Bener gak sih? Renjun itu kalau lagi mah. Wow, udah bucin total guys. Bucin total itu. Akut. Ini acara podcast apa gimana guys? Ini guys. Gangguin. Buset segitunya ya. Bayangin aja udah ini seneng. Wow, telalalalalat. Dicium, sampai dicium guys. Hahaha.
Sebenarnya Renjun tuh rada enak ya guys ya. Lah, dia manja-manjaan guys. Album terbesar apa dalam bulan Ramadan? Oh, dalam sebesar badan Renjun, anjir mata gue skip, sorry guys, maaf. Sorry, salah liat gue. Cepet subtitlenya. Imut banget. Ampun. Wah, beda banget guys ya. Bukannya cool-cool banget kalau lagi di video klip atau nggak live guys ya. Ini interview NCT Dream kayaknya ya. Oh, 왜 이렇게 귀엽지 오늘 더? 런쥔아 나 한 번만 안아주고 가면 안 돼? 오늘은 괜찮이만 런쥔이가 해줄게. 아니 너무 정확해. 오케이. 와 가짜 언니 해찬 니. 아 그것도 귀여워. 와 사랑 많았어. 어 bener nih judulnya. Apa? Jadi channelnya udah pas nih guys. Jeno Jisung Mark. Ya kapan sih lu suka kayak begini? Badannya anget kali guys ya. Bucin Renjo. Gila gak dikasih lepas guys. Yang baju merah jangan. Sumpah deh, gue cuma butuh jarak segini. Aku punya satu tujuan hidup apa tuh? Diganggu guys. diganggu terus Renjun. Gak dikasih lepas guys. Tapi gue beneran pengen ngelakuin sesuatu. Apa itu? Kenapa nomor 67? Kenapa nak ganjil? Mainin bel. Kayak kakek gitu guys ya. Ninglong, ninglong. Asik lagu ini. Hello Future ya, kalau nggak salah tadi. Agia. Aduh jantungku. Gila ngefans total kayaknya deh. Kayaknya telah menjadi cahaya bagi. Dan juga kita bisa menjadi kekuatan cahaya untuk kalian. Duh, gue fokus ke mic ya guys. Menjadikan sama lain dan hidup bahagia. Kalian tahu sebuah apa tuh? Dia suka wah, sama ngerespon juga guys, soalnya si Renjun guys. Lagunya gede amat. Tong teng tang tang tong tong tang dong teng. Kayak dianggap adik kakak kali guys ya, mungkin guys ya. Apa bromance, bromance. Gue takut digampar lama-lama guys, si Renjun. Ya, habis guys. Bukan dikasih bunga gitu. Eh, apa nih? Oh, subscribe dan like. Oke, guys. Lumayan menghibur guys ya. Di sela-sela, soalnya sebagai sound engineer harus istirahat kuping yang banyak guys. Kalau nggak bisa budek guys, dengerin frekuensi mulu guys. Oke guys, ini dari Hana yang request by the way guys. Ini thank you udah nonton.
Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment this video. Oke guys, jangan lupa taruh link-link lagi yang banyak guys, yang berurusan sama yang mungkin funny moment, apapun itu guys, boleh taruh aja semuanya guys. Thank you for watching ya guys, sekali lagi please subscribe guys sekarang. Ceplok.